Oke guys, nah pasti kalian semua pengen main game Jam Assemble ya guys. Game MOBA, kayak Mobile Legend gitu, tetapi karakternya semua anime guys. Ada Naruto, One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, mungkin Blitz dan sebagainya ya. Nah, tetapi itu kan ribet banget ya. Kalian kalau downloadnya gampang, tetapi kalau untuk loginnya itu bikin akunnya susah. Setiap hari harus jam 11 kalau nggak salah, kemudian itu pun ada joki. Gua sudah pernah coba jam 11 tepat gitu, sebelum jam 11 sudah di login nggak jadi guys. Memang udah pakai joki, udah pakai orang dalam itu guys, atau mujur-mujuran ya. Ini susah lah intinya ya. Jadi kalau kalian pengen main gitu ya, tetapi belum bisa login, kalian bisa coba versi lightnya yang sekarang sudah ada di Play Store guys, dan yang pasti ringan, loginnya gampang ya. Tetapi ya, walaupun nggak sekeren, setidaknya mengobati lah rasa penasaran kalian ya. Jam Assemble versi light udah ada di Play Store, oke? Gimana ke gameplaynya, grafiknya, langsung aja kita review. Oke guys, ini dia gamenya. Nama gamenya Arena of Anime Mobile Legends ya. Gua udah pernah review guys, cuman sebelumnya itu belum ada di Play Store dan sekarang udah ada di Play Store guys. Jadi ya lebih gampang lah kan untuk mendownload dan untuk login main ya. Kan banyak yang males nih download kalau bukan di Play Store, tapi ini udah ada di Play Store. Jadi ya kalian mau cari alasan apa lagi untuk nggak setidaknya coba gamenya ya. Tapi ya karena ini versi light, memang kecil banget, mapnya kecil, ukurannya ringan, tetapi karakternya lumayan lah, ada 4 karakter anime yang top kalau nggak salah, dan yang lain anime juga, tetapi bukan anime populer guys. Oke, kok ini lama ya. The first time request downloading resource will take a bit longer, please be patient. Oke, jadi kalau kalian mau download pertama kali itu memang dia agak lama guys, jadi harus sabar ya. Kecuali kalau udah main kedua atau ketiga dan seterusnya, itu udah nggak lama. Tapi kalau baru download dan baru main itu lama katanya ya, kata loading screen ini ya, pemberitahuan di loading screen. Oke guys ya, jadi setelah kalian nunggu, kalau misalnya kalian nge-stuck, kalian bisa keluar lalu masuk lagi guys. Nah di sini di awal ada kasih pilihan guys, kalian mau ikut tutorial atau enggak. Coba kita pilih I'm noob aja guys. Kita continue. Nah di sini tutorialnya kita cuma pakai ini ya guys, karakter ini. Tapi nanti di akhir ada ditunjukin karakter-karakter Naruto dan sebagainya yang bisa kalian pakai guys. Nah coba kalian lihat guys, mapnya kecil ya. Mapnya kecil. Ini juga sebenarnya anime loh, cuman anime yang mungkin kita nggak familiar ya. Tapi anime, kalau kalian tahu karakter, nama karakternya kalian komen ya. Kok jelek ya? Suaranya kayak patah-patah guys, tapi grafisnya enggak guys. Mungkin bug ya. Oh, kita disuruh pukul tower nih guys. Oh, kita harus ikutin ini ya guys, ikuti tutorialnya betul-betul. Nah mapnya kecil ini, jadi memang gameplaynya agak cepet ya. Kalau Mobile Legends mungkin sekitar 10 menit, 10-15, ya mungkin ini cuma 5-10. Nah itu guys, coba lihat, Nami bukan sih itu Nami, lalu Tanjiro. Bukan Nami ya? Ichigo. Iya kan Nami kan itu? Nah, kemudian di match. Lah. Ya masih bisa pakai ini guys. Nanti kita ada trailer. Oh bisa skip guys, kita skip aja dulu ya. Oke kita bisa skip ya, agar kita bisa lihat. Nah kita dapat trial untuk mencoba Naruto sama Tanjiro guys. Nah kita juga bisa dapat Kimura Kenshin guys. Kita dapat nonton iklan guys. Coba ya, kita coba nonton iklan. Oke guys, lumayan dapat Kimura Kenshin gratis, dan ini bukan trial ya guys.
Kemudian bisa juga dapat skin dari Himura Kenshin ini, tapi nonton iklan 2 kali, guys. Lumayan lah, kita cuma nonton-nonton iklan aja ya. Nah, ini dapat SSR Lucky Chest apa itu ya? Nah, ini wow. Ada hero-hero yang lain juga. Ini karakter-karakter anime juga, cuman karakter anime yang mungkin kita nggak terlalu tahu ya. Fate ini, kalau yang gue tahu karakter-karakter Fate ya. Hero Trials Kanami Compete 1 time. Oh. Nah, sekarang kita lihat hero. Nah, sekarang yang anime yang terkenal ya. Ini ada Himura Kenshin ya kan? Kenshin Himura. Kemudian ini Pain. Coba lihat skinnya, skin unyu gitu. Kenshin juga gitu, ada skin unyunya. Himura Kenko. Lalu ada Naruto udah pasti. Kemudian ada Naruto yang skinnya Wine God, guys. Sage mode mungkin ini ya. Kemudian Misaki Mikoto. Ini mungkin ya tadi ya, bukan Nami ya, guys. Gua kira Nami loh. Player 1. Ya. Kemudian Hei, ini apa ya? Karakter dari anime mana ya? Ini karakter apa namanya? Aduh, gua lupa lagi. Ini juga karakter anime terkenal ya. Gua lupa apa namanya. Dan dia ternyata bisa pindah-pindah, guys. Ini 2 dimensi dan ini 3 dimensi, guys. Aduh, gua lupa nama anime ini, guys. Ini baru nih. Gua review lalu belum ada nih. Nah, ini Kuroko Isaki. Ada versi 3D-nya. Nah, ini versi 3D-nya, guys. Wow, keren, keren. Aqua Albedo Tamado Tanjiro. Purchase get for free. Nonton iklan, guys, bisa dapat. Oh, enggak deh. Obtain to lucky chest. Oh, cuma dapat lucky chest, guys. Tapi kita bisa trial nih, bisa trial pakai Naruto kan tadi. Ada trial ya. Jadi kita match aja. Bentar, questnya dulu kita claim. Ada yang harus nonton iklan ya. Enggak usah deh. Lalu kita match. Nah, nanti kita pakai trial yang Naruto, guys. Kita dapat trial Uzumaki Naruto kan? Ada masalah, guys, dengan apa ini? Extra buff bisa dong, guys, dapat extra buff tapi nonton iklan lagi, guys. Dimana Tanjiro-nya? Ada masalah dengan suaranya ini, bang. Set sekali. Ampun, ampun, ampun. Ampun, Tanjiro. Ampun. Ampun, ih, kuat sekali ternyata dia. Rasengan. Lah, kok gua yang mau mati, guys? Bangke, gak mati. Kayaknya mereka pakai buff nih, guys. Ayo, ayo. Itu. Ih, lah kok mati toh? Bangke sekali. Nah, lumayan kan, guys? Kalian juga bisa crit room gitu, guys. Kalau mungkin kalian rasa ini lawan bot, kalian bisa crit room gitu. Crit room. Kemudian kalian main bareng teman aja kayak gitu ya. Gitu, guys, gameplaynya. Gimana, keren kan? Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, komen di bawah. Kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik, ada kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.